وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ibu kota Kerajaan Britania Raya yang biasa dikenal dengan Kerajaan Inggris. Salah satu kota tersibuk dan terbesar di daratan benua Eropa yang dipimpin Ratu Elizabeth II. Inilah beberapa ikon kota London, teman. Kawasan Sungai Thames. Di seberang Sungai Thames ini terdapat London Eye atau kincir raksasa. Juga beragam kapal wisata yang hilir mudik. Nah, ini dia ikon London yang paling terkenal di seluruh dunia, yaitu Menara Big Ben. Menara jam yang tingginya mencapai 97 meter ini dibangun sekitar tahun 1859. Ini menara jam tertinggi kedua setelah Royal Clock Tower di Mekah. Tepat di depan Big Ben ada sebuah taman umum yang biasa dipakai untuk bersantai menikmati musim panas. Di tempat yang sibuk dan indah ini, aku juga biasa mengulang hafalan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wusraha. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Oh iya, namaku Safwan. Usiaku 13 tahun dan aku berasal dari Bangladesh. Hafalanku sudah 20 juz Al-Quran. Paman suka mengajakku keliling kota London. Kota London memang sangat sibuk, tapi juga sangat teratur, teman. Pejalan kaki bisa berjalan sangat nyaman di sini. Ada banyak jenis angkutan massal di kota London. Mulai dari bus hingga kereta bawah tanah atau yang biasa disebut dengan tub. Because you can go to the mosque whenever you want, whenever you need to go. And the time is very easy. You don't need to use the bus or the car. So overall, I think London is a very, very good country. Tentang Inggris, mungkin kalian akan teringat dengan Istana Buckingham, tempat tinggalnya keluarga kerajaan Inggris. Ada satu kegiatan menarik di sekitar Istana Buckingham, yaitu pergantian pengawal dan penjaga Istana Buckingham. Biasa dilakukan pada pukul 11 siang hari dan pukul 4 sore. Ada pasukan berkuda dan para penjaga berseragam unik khas kerajaan Inggris. This is so fun. Aku adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Adik perempuanku bernama Anissa dan Akila Mali. Sementara
adik laki-lakiku bernama Muhammad Sadan Malik. Kami tinggal bersama kedua orang tua di sebuah flat di kawasan Ligonier Street, Kota London. Tapi sayang, orang tua kami sedang mengunjungi saudara yang lain. Jadi, kalian tidak bisa kenalan deh. Kakek dan nenek kami berasal dari Bangladesh. Sejak tahun 70-an, mereka pindah ke London sebagai pekerja imigran. How, you know, in my family, a lot of us did go into university and study, so we got that side of things, how we would encourage them also to go in that field. Because we understand one thing, that in this world, you need both. You need both the Islamic side of things and you need the worldly side of things. Saat ayah dan ibu pergi, Paman Usman Malik inilah yang menjaga kami di rumah. Beliau adalah adik bungsu ayahku. When I first started, and my parents said I should become Hafiz, I was doing it for them. But then slowly I started to understand that these were a gift from Allah. So then I started to do it for the sake of Allah. And then I knew that if I became Hafiz, I could spread the deen and protect the Quran inside my heart. Biasanya, aku menghafal Quran setiap pagi hari selesai sholat subuh. Bagiku di saat itulah, pikiran masih segar dan mudah mencerna serta menghafal ayat-ayat Al-Quran. But yeah, I have a technique. When my teacher gives me a section to memorize, I come back home and I learn by a line at a time. So he reads the section to me, so I have the full tajweed. And then line by line I learn it and I repeat it, so it comes inside my head. And then on the iPod of the computer, I listen to the sheikh's voice. So I know that what I've got right and mistaken. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Aku belajar menghafal Quran sejak usia 5 tahun dan sekarang alhamdulillah aku sudah hafal 20 juz. Aku juga mengulang hafalan bersama paman atau ayahku. Keluargaku sangat mendukungku untuk menjadi hafiz. One thing I would like to highlight is that, you know, Safwan has a really big family, you know, lots of uncles and aunties to support him, lots of friends, you know, cousins similar age that are also pursuing that kind of, you know, field, you know, becoming a hafiz also. Semoga kelak aku tidak hanya menghafal 20 juz Al-Quran saja, tetapi bisa menghafal full Al-Quran. Karena aku ingin menjadi keluarga Allah. Dalam hadis disebutkan, para penghafal Quran akan menjadi keluarganya Allah. Masya Allah, semoga impianku tercapai ya. Amin. Sadaqallahul Amin. Ilmu di Esaatul Islam Islamic London School, salah satu sekolah tingkat kedua Islam atau secondary school yang ada di kota London, Inggris. Setiap hari Senin sampai Jumat, aku menuntut ilmu di sini bersama sekitar 135 anak lainnya. London Islamic School yang berdiri sejak tahun 1999 ini adalah sekolah Islam khusus anak laki-laki. Muridnya merupakan anak Muslim keturunan Bangladesh, Pakistan, bahkan Somalia. Kebetulan minggu ini adalah masa ujian sekolah, teman. Jadi, kami berkumpul di ruang masjid
untuk mengerjakan ujian bersama-sama. Sekarang kami mengerjakan soal matematika. I really hope that he goes into further education in, for example, state school and going to higher education. You have to be a, like a HIFS teacher or a Quran teacher. He could be a English teacher or he could be a, you know, a math teacher if he wants to. And he'll have the Islamic side to him throughout his life also. Selain mengajarkan bahasa Arab dan pelajaran agama Islam lainnya, sekolahku ini juga mengajarkan mata pelajaran umum lainnya. Oh iya teman, aku akan memperkenalkan kepada kalian salah satu temanku yang juga penghafal Al-Quran. Ini dia orangnya, si hitam manis, Ishaq Haji. Sejak lahir 13 tahun lalu, aku sudah tinggal di London bersama keluarga besarku. Sama seperti Safwan, aku juga duduk di tahun ke-8 Secondary School London Islamic School ini. Di sini ada pelajaran khusus untuk menghafal Al-Quran. Pelajarannya dilaksanakan setiap hari sekolah pada pukul 4 sampai 5 sore. Sebelumnya, kami sudah menghafal beberapa ayat di rumah, dan di sekolah, kami menyetor hafalan kepada guru kami. Inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un, fama as'alukum alayhi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin, fattaqullaha wa ati'un, qadirun. Jika Safwan sudah berhasil menghafal 20 juz, maka aku baru 10 juz. Tapi aku berjanji kepada diriku sendiri untuk segera menjadi hafiz Quran. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. He is memorizing Hifz and he's in my class. Alhamdulillah, regarding his behavior and his good character, mashallah, he's a very good student. In terms of progress, and he's doing good, mashallah. Ar-Rahman, because I like the meaning. I feel peace when I'm reading, because it reminds me that Allah is merciful and is always forgiving. Inilah salah satu alasan orang tua kami menyekolahkan kami di sini, agar bisa menjadi hafiz dunia, insya Allah. So, alhamdulillah, our children, they understand, the people, they understand that by doing hifz, or learning the Quran by memorization, the main reward is from Allah subhanahu wa ta'ala. Di sekolah, kami tidak hanya belajar, tetapi juga bermain bersama. Permainan yang paling kami sukai adalah tenis meja. Fasilitas di sekolah kami lengkap, teman. Mulai ruang perpustakaan hingga laboratorium untuk kelas sains seperti ini. Jam pelajaran sekolah berakhir sekitar pukul 5 sore. Karena sekarang sedang musim panas, jadi sore hari masih tampak terang benderang kan? Di London, saat musim panas, matahari bersinar sangat lama, yaitu sekitar 17 jam. Terbit sekitar pukul 4 pagi, dan terbenam sekitar jam 9.30 malam. Teaching me
keluargaku tidak terlalu jauh dari sekolah. Berada di kawasan East Park, kota London. Di rumah sederhana ini, aku tinggal bersama kedua orang tua dan 6 saudara lainnya. Makan bersama seperti ini jadi rutinitas keluarga Somalia seperti kami. Inilah saat-saat bersama yang paling aku sukai. Ayahku, Usman Haji, yang memimpin doa makan bersama. Semua yang tersaji adalah makanan khas Somalia seperti sup maraka dan roti mofo ini. Would like after 2 years he will finish the Quran, or 1 year I say half, he will become halfing. And after halfing, what inshallah we wish Allah subhanahu wa ta'ala, he become, you know, he go to the university and he become an engineer. Yeah, Muslim engineer he will become. Ayahku adalah seorang pekerja swasta. Sudah sejak 30 tahun yang lalu tinggal di London. Makanya, aku dan saudaraku semuanya lahir di London. Sebagai seorang Muslim, ayah berharap kami anak-anaknya bisa menjadi penghafal Al-Quran seperti kakak tertuaku, Muhammad Haji. I want to become a hafiz, so I can teach other people the Quran. And be like my father and get rewards for teaching other people. Oh iya teman, ini saudari kembarku. Namanya Intisar Haji. Kami lahir di London dan berusia 13 tahun. Di antara kami berdua, akulah yang lahir lebih dulu. Sedang Intisar menyusul 7 menit kemudian. Sebagai kembaran, tentu saja kami banyak kesamaan. Yang paling penting sih, sama-sama sedang belajar menjadi hafiz. Kalau aku sedang menghafal 10 juz, saudariku ini sudah mampu menghafal sebanyak 4 juz. Semoga kami berdua bisa menjadi hafiz dan hafizah ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدقوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Aku suka bermain bola. Hampir setiap hari, aku bermain bola di pekarangan rumah bersama teman-teman. Doakan ya, semoga kelak kami mampu menjadi penjaga mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya. Menjadi hafiz yang mampu menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. My name is Muhammad Safwan Malik. Come from LIS. This is to the Indonesian children. Have a happy holy Ramadan. Assalamu alaikum.